Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Sanum, channel yang membahas putar barang-barang perabotan rumah tangga dan juga vlog jalan-jalan ya. Baik, pada kesempatan kali ini, nah ini mumpung lagi senggang ya, saya mau berbagi lagi, kita unboxing dan review prasmanan dari produk desain saya. Kali ini prasmanan yang besar teman-teman, dengan seri B412 ya, seperti ini. Ini prasmanan dengan 23 piece ya teman-teman. Untuk harga sendiri di toko masa baru dibanderol dengan harga Rp900.000 ya. Dan untuk motifnya kali ini kebetulan dapat motif padi ya teman-teman. Bagi yang membutuhkan bisa langsung merapat ke toko masa baru Jalan Adirma Suryani nomor 36 Tongan. Dan untuk yang di luar kota, semoga video yang saya berikan bermanfaat ya bagi semuanya. Buat teman-teman yang lagi cari referensi prasmanan Vicenza ya, yuk seperti apa barangnya, langsung saja kita gas. Nah baik teman-teman, seperti biasa ya, sebelum kita lanjut unboxing selalu saya tunjukkan dulu packingnya ya. Nah, kardusnya seperti ini teman-teman, sangat elegan sekali ya, prasmanan Vicenza dengan seri B412 ya, 23 piece itu isinya seperti ini teman-teman. Jadi mangkoknya yang kecil ini ada 6 ya, 6 sama tutupnya 6. Terus mangkok besarnya yang tengah-tengah ini ada 1 sama tutupnya 1, sama sendoknya juga 6 ya, sendoknya dihitung ya, 6 tambah 1 yang besar berarti sendoknya ada 7, raknya 1 sama roda pemutarnya juga ada 1 ya teman-teman. Nah, untuk brand ambassador-nya sendiri tetap ya Ibu Inul ya, makin mempercantik kemasan ya teman-teman. Sangat cocok sekali ini kalau buat acara-acara hajatan di rumah, apalagi sebentar lagi mau lebaran ya. Juga biasanya buat kado sih ya kalau ibu-ibu. Yuk sekarang kita lanjut buka ya teman-teman, barangnya seperti apa. Untuk packingnya seperti ini teman-teman. Nah ini roda pemutarnya ya. Saat membeli dipastikan roda berputarnya ini berfungsi ya. Jadi dicek sekalian. Nah, ini juga ada foamnya ya. Nah ini yang makin memperkuat packing ya teman-teman. Jadi lebih aman ya. Tapi tetap saran saya saat membeli dicek sekalian di toko ya. Jadi takutnya nanti ada apa-apa di rumah, ada yang pecah atau bobil, nanti malah ribet ya kalau mau tukar ya. Kalau teman-teman beli di toko masa baru bisa sekalian dicek ya. Jadi jangan khawatir. Untuk yang berada di Kota Malang bisa langsung merapat ya di Jalan Adirma Suryani nomor 36 Tongan. Untuk yang di luar kota, semoga video yang saya berikan bermanfaat ya, bisa jadi referensi teman-teman. Nah ini sangat rapi sekali ya. Nah ini teman-teman, yang selalu saya suka dari Vicenza ya, packingnya itu sangat aman ya. Jadi tiap kali bobol sama tutupnya ini selalu ada ini label wipe-nya ya. Dan juga antara bobol satu dengan bobol lain, nah ini ada kardusnya ya, jadi lebih aman ya. Sekarang kita buka motif padi seperti apa ya. Nah seperti ini teman-teman, prasmanan Vicenza B412 motif padi ya, prasmanan putar. Nah, ini lumayan besar ya, cocok ini kalau buat acara-acara hajatan di rumah ya, bisa buat tempat sayur atau tempat lauk ya, sangat cocok sekali, satu wadah untuk beberapa makanan ya. Nah ini sendoknya teman-teman, sendoknya sendiri sekarang pakai plastik ya, jadi gak kayak dulu ya, kalau dulu pakai keramik ya, sekarang pakai plastik. Sekarang kita lihat mangkuknya, coba kita keluarkan. Nah seperti ini motif padi, ini motif yang sangat digemari teman-teman, meskipun motif lama tapi banyak yang suka ya, karena memang cantik sekali, putih kombinasi gold ya, atau kombinasi emas, ada bunga-bunga padinya ya. Untuk ukurannya lumayan besar lah ya, mantap ini kalau buat sup ya, sangat besar sekali. Sekarang kita buka bobol sampingnya ya teman-teman.
Nah, ini untuk tutup sampingnya seperti ini, sangat cantik sekali ya. Dan untuk perawatan mungkin harus dijaga ekstra ya teman-teman, jangan terlalu menekan ya kalau saat mencuci ya, jangan terlalu digosok ya, takutnya nanti pudar ya gambarnya, karena sayang kalau pudar jadi kurang cantik ya. Ini saya lihatkan. Nah, ini untuk bawa sampingnya sangat-sangat cantik sekali, karena kalau produk Visensasi tidak perlu dilakukan lagi ya teman-teman. Nah, di belakangnya ya tetap ya selalu ada logo Visensanya ya teman-teman. Nah, ini ada padi desain ya, sangat-sangat cantik sekali ya, ukuran juga besar, mantap ini. Kita buka lagi. Untuk yang barusan menemukan channel Sanum, saya ucapkan selamat datang. Semoga channel saya berikan atau informasi-informasi yang saya berikan bermanfaat ya teman-teman, supaya saya bisa terus berbagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Seperti ini, sangat cantik sekali. Warnanya sangat halus sekali teman-teman, sangat-sangat halus sekali. Saya keluarkan dulu ya, nanti kita taruh di raknya ya teman-teman, biar videonya tidak terlalu panjang. Oh ya, untuk raknya ini kelihatan stainless ya, karena kalau seri B itu biasanya pakai stainless ya. Jadi kalau BA, kalau motif bunga-bunga melati, mawar, ayana itu biasanya pakainya raknya warna putih ya teman-teman. Nah, ini kebetulan stainless ya. Yuk langsung saja saya keluarkan dulu, nanti kita taruh di raknya ya. Nah, baik teman-teman, sekarang kita coba taruh di raknya ya. Dipastikan juga rodanya ini berfungsi ya teman-teman, jadi biar bisa muter-muter ya. Nah, ini kita taruh dulu rak stainlessnya ya teman-teman. Nah, ini juga dipastikan sampai pas ya. Nah, ini sudah, baru kita taruh prasmanannya ya teman-teman. Sangat-sangat cantik sekali ya prasmanan Visensa dengan seri B12 23 bis ya teman-teman, dengan harga Rp900.000. sangat cocok sekali ya buat koleksi Visensa. Apalagi sebentar lagi mau lebaran ya, banyak sekali biasanya kalau mau lebaran itu ibu-ibu rumah tangga itu berburu prasmanan, karena buat acara-acara keluarga ya, buat kumpul-kumpul sangat cocok sekali teman-teman. Sampai benar-benar pas ya, sangat cantik sekali teman-teman. Sekarang kita taruh bawal tengahnya ya. Pas teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya prasmanan Visensa dengan seri B12. Ini motif lila padi ya. Untuk harga sendiri di toko Masa Baru dibanderol dengan harga Rp900.000 ya. Yang mau memiliki, untuk yang berada di Kota Malang bisa langsung merapat ya. Untuk toko Masa Baru Jalan Adik Mas Suryani nomor 36 Tongan. Untuk yang di luar kota, semoga video yang saya berikan bermanfaat ya, bisa jadi referensi bagi teman-teman yang mau ada rencana membeli prasmanan dari produk Visensa ya. Baik, sekian dulu review kita hari ini.
nantikan juga review-review selanjutnya ya. Jangan lupa juga dukungannya dengan like, komen, dan subscribe-nya biar channel ini bisa terus berkembang dan saya tetap bersemangat ya untuk berbagi-berbagi informasi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.